Oh iya, Pak. Jadi nomor perkara PN. Pak, BC. Barusan Pak di aku tuh kira aku bingung kan. Ikut di rumah, ikut di rumah, ikut di rumah. Nggak kan kamu jadi ini ngomong. Aku kis kempet dengan terus aku kudu piye saiki wis kudu ngambil keputusan. Ini ya, ini harus dikerjakan kapan? Satu, dikarenakan ini ada yang cuti bersama itu, nanti takutnya masanya habis, ya yang kontranya kontra mori kasasi. Terlepas ini ya, dan itu terlepas. Saya mau ngerjakan. Ini juga tanggapan somasi, saya mau ngerjakan. Siapa apa lagi? Sudah tadi dulu. Bukan ini sudah, maksudnya sudah dapat laporan, tinggal melaporkan ke. Oh gitu. Kenapa tadi yang telepon apa? Pak Ed. Sudah aku tunggu. Singgungin. Kenapa? Pak Ed barusan ngabari terkait tanggapan somasi. Itu kita suruh untuk masukkan keberatan, Pak. Masukkan keberatan. Iya. Bungkus. Ya tapi tak mungkin dulu baru enggak pernah dibahas. Iya, setelah tadi beliau menyampaikan jangan sampai berubah pikiran. Kalau langsung bungkus. Bungkus selesaikan di pengadilan kalau bisa. Iyalah, mungkin selama kok. Iya, iya. Dari 2018. Kita udah dengan baik. Sip. Ada kami yang tahu pun sih. Tanggapan somasi berarti itu nanti kalau mau kita buat sekalian Senin lo bisa dikirim. Kita dikirim. Kita harus benar-benar bukan benar-benar harus keras. Ya, keras. Senin bisa dikirim. Bahkan kantor pos masih bisa buka kan. Senin kirim. Itu bersama kapan sih? Tapi ini sudah penting loh Pak. Ini 14 hari loh Pak. Dari itu. Bisa anak itu. Gimana? 14 hari. Laporan yang kemarin. Selamat malam. Nanti perkara yang itu ya, 1,1 yang di apa korban itu untuk bukti-bukti kita bentar sampaikan main buka puasa nanti ya Pak, menu buka puasa iya dinosaurus goreng. Sudah ikan dinosaurus itu iya yang lain kayak kemarin anak-anak gendeng apa itu. Gimana? Pengen buka? Oh iya iya iya. Manyung. Kurang apa ya? Manyung. Manyung, kepala manyung. 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 Oh, hasil. Pecel. Oke. Larang. Masih murah-murah banget. Manyung. Sokengi. Gurami, Pak. Ya, gurami. Gurami tanpa duri. Jangan. Itu tadi ya, saya kan dinosaurus. Itu masalah gendok ceplok. Dari ceplok sama nasi sama kecap ya. Dan minum air mana? Minum dari sama air mineral. Di keran itu ada. Ya gitu. Kejam. Es jeruk tegang. Oh iya, es jeruk tegang. Es tegang. Ya coba. Makasih Pak ya. Ini dari restoran mana? Gimana? Anda dari restoran mana? Gue restoran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sudah saya sampaikan untuk penyidik. Untuk penyidik, bukti-buktinya. Oke, Mas. Iya, perkara 1,1, Pak. Semakin banyak berkas, semakin banyak duit. Iya, terus kita kapan ibunya? Katanya tadi tidak mau. Kita sepakat ya. Tidak ada. Ini enak sekali ya. Khusus jenengan tidak apa-apa. Ini sudah disampaikan sudah semua. Terus rencana untuk minggu depan panggilan terlapor. Oh, panggilan terlapor. Saksi kita kan kurang satu. Siapa? Bu Adrian kemarin belum saya. Oh. Ya, belum. Terus untuk yang perkara satunya Bu Sajinda ini. Itu yang mana? Ini yang mana ini? Yang perkara satunya di unit 4. Baru kali ini ada pengacara gak mau uang. Di unit 4 sudah semua untuk pemilikannya pemanggilan terlapor
hari ini tadi pertama. Hari ini tadi. Oh ya, yang itu hasil oknumnya itu sudah. Ya, sama rekening koran. Rekening koran. Selesai. Nanti malah cairnya. Ya, tolong itu belikan nasi goreng. Semua. Belikan nasi goreng. Itu kan transferannya segitu 230. Iya. Ya. Coba dia ngomong, Pak. Waduh, itu bisa, Pak. Ya, nanti teman-teman kita swap sama nasi goreng. Ya, setelah dibuka nanti kita makan nasi gorengnya. Terus mau apa lagi? Barangkali Lisa mau beli kosmetik, silakan beli saja. Mau beli tas? Cukup nasi goreng. Beli tas. Kalau tas dibuatan, wadahnya nasi goreng. Nasi goreng 320 juta nasi goreng. Letak buat wadah nasi goreng 320 juta itu tadi. Gimana tasnya, Pak? Enggak muat, nasi goreng 320 juta. Nasi goreng 320 juta. Tasnya jutaan. Si nasi gorengnya berapa? 320 juta. 10.000 nasi gorengnya, Pak. Kali goreng. Berarti kan intinya, walaupun kita dapat 10.000, kita dapat 300 juta. Walaupun kita dapat 320 juta, tetap kita nasi goreng. Iya. Iya. Untuk yang mana ya, yang seri ini kan ada gugatan ya Pak Sandi. Iya, iya, bisa kita bisa buka. Iya, suruh segera segera membuka tanggapan dulu ya. Gugatannya selalu barang, nanti tolong ditanyakan, tanyakan satu unit truk itu nilainya berapa. Tadi menyampaikan ya, kerugiannya kurang lebih per unit itu 2-3, dia ada 3 unit ya kan. Ada 3 unit ya. Oh ya, sudah itu 2-3 M satu unitnya. Oh. Terus kerugiannya berarti itu unit. Berarti total berapa kerugiannya? Kalau kita anggap 2 M aja ya. 2 M itu kalau 3 ya 6 M. Ya berarti kita harus buka 700 M. Sudah. 700 M. Kalau yang ini dilanjutkan biar penyidiknya buka dulu, setelah itu lembaran baru misalkan ini. Ya, teman-teman penyidik nanti sampaikan. Iya, Pak, buka dulu. Setelah itu jangan cuti. Baik, lebaran enggak cuti ya? Nah, setelah lebaran kan biasanya sibuk. Pas. Cuti baru iya. Iya, Pak. Terima kasih Pak saran. Bukan. Terus bukan penyidik. Oh iya. Terus kalau yang ini teras. Iya. Kalau ini sudah dikerjakan di mana-mana kan kita bisa bawa laptop kan. Jadi kalau bulan puasa kan buka puasa, enggak tutup puasa kawan. Maksudnya pengadilan ini tutupnya kapan? Bukan, Pak. Pengadilan negeri tutup, Bu. Ya. Bukan tutupnya itu kapan? Kita mau menyerahkan kontra. Minggu besok ini sampai tanggal 20. Terakhir kita sudah. Terakhir pas kita sudah Empire itu kita tanggal. Nah, yang satu ketika M itu kemarin. Bukan kita yang 103 miliar. Yang wow itu kan. Wow. Berarti pas kita sidang, kalian masukkan atau gimana?
dia biar ya sebentar puasa belum lo ke direktur ke direksi direksi Sinar Mas Ren tutupnya kapan sekarang ya sekarang gini aja menu buka puasa aja. Mau mengerjakan tanggapan somasi. Cukup sampai di sini dulu kekacauan ini. Salam buat semangat itu dan jangan pernah lupa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.